Aduh, di mana kita ini, Ta? Kok ada di sini sih? Oh, di mana ini? Kok kayak gini, Carla? Aduh, perut kita lagi besar ini. Kok bisa ada di sini kita ini? Ya, aku gak tahu juga ini. Kok bisa ada di sini ya? Jangan-jangan ini tempat manusia ini. Manusia jahat nanti. Nanti kita ditangkap gimana ini? Jangan sampai kita ditangkap. Kayaknya sepi di sini, Carla. Gak ada manusia ini. Ini apa ini? Kok dibongkar-bongkar begini ya? Heran aku ini. Rumah apa itu? Kita ke sana yuk. Yuk, kita ke sana yuk. Hati-hati. Perut kita lagi besar ini. Ya, perut kita lagi besar ini. Yuk, jalan hati-hati yuk. Ini rumah apa ini? Ya. Ya. Wah. Besar sekali, Carla. Ya, rumah apa ini? Kayaknya rumah manusia ini. Iya. Aduh, capek kita lompat-lompat ini. Sini-sini, kayaknya di sana lembab itu. Ya, kita perlu tempat yang lembab ini. Wah, di sini lembab ini, enak ini. Tapi kok berdengar suara kita ya? Mana ini? Jangan-jangan ini ada manusia nanti kita ini. Kalau ada manusia, kita tangkap dong. Kita harus di sini dulu ini. Biar kita gak kelihatan manusia. Iya bener, Carla. Wah, ini apa ya? Aduh, aku sakit di perutku, Carla. Kok bisa sakit perut kamu? Tahu ini kenapa ini perutku ini? Kok bisa kayak gini ya? Sama juga ini perutku besar ini. Aduh, gimana ya? Nah, di sini kayak ini lembab ini bagus ini. Kita bermain yuk. Ya. Iya. Iya. Wah, seru di sini ini. Ya, seru ini. Ini punyanya siapa ya? Aku gak tahu ini punya siapa. Ini rumah kaca ini, Carla. Wah, iya benar ini rumah kaca ini. Wah, ini apa ini? Tahu aku. Apa ini ya? Ah, kita tertutup ini. Wah. 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 Apa aja kedengeran dong? Siapa itu? Wah, kayaknya dari arah sana itu. Harus aku selidiki itu. Mana itu? Apa itu? Ada suara teriak-teriak, aduh. Wah, kata dari rumah ini rupanya. Wah, aku reok. Sekarang kalian menjadi budakku. Itu rumahku itu. Di atas gunung itu. Rumahku. Wah. Minggir kalian, minggir. Sekarang kalian budak-budak duyungku. Iya, Raja Monster.
jalan. Jangan panggil aku monster. Aku adalah Reog Ponorogo. Reog Ponorogo? Apa yang bisa kami bantu ini? Kasih perintah. Pokoknya kalian pijit dulu aku ini. Kalian jadi budak gue orang. Aduh, kita jadi budaknya ini. Gimana lagi? Kita harus mau ini, Carla. Meskipun perut kita lagi besar ini. Aduh, gimana ini, aduh. Cepat pijit ini. Ya. Habis ini kamu bebaskan kami ya. Kami mau ke laut ini. Tidak boleh. Kalian harus terus-terusan di sini. Seumur hidup kalian. Seumur hidup? Iya. Aduh, gimana ini? Seumur hidup kita ini. Aduh, parah ini. Gimana ini? Kita gak mau terus-terusan kayak begini. Aku gak mau jadi budaknya Reog Ponorogo. Aku juga gak mau. Woi, kalah cepat. Iya. Wah, pijitin aku sampai letihku hilang. Wah, enak. Aduh, udah capek ini mijit terus ini. Gimana ini? Terus. Kalau kita tak mau, gimana ini? Kami capek ini, Reog. Tidak boleh sebanyak pijiti sampai aku nyaman. Aduh, gimana ini, Carla? Kita jadi budaknya ini terus. Iya, benar-benar. Kalian seumur hidup kalian jadi budakku. Jadi budak Reog Ponorogo. Seumur hidup kita jadi budaknya? Iya. Waduh, si Reog Ponorogo dapat budak putri-putri duyung. Wah, aku harus selamatkan itu putri duyung itu biar gak jadikin budak seumur hidup. Gimana ini? Aduh, si Adit mana ya? Pasti dia udah tahu ini. Waduh, rupanya si Reog Ponorogo sudah dapat budak putri-putri duyung. Gimana ini nyelamatinya? Kasihan dia menjadi korban. Rupanya kamu di sini, Dit. Lihat itu si Reog Ponorogo, udah dapat budak baru lagi. Kasian dia, biar kayak gak kayak kita lagi. Ya kita dijadiin budak terus. Untung kita bisa lari ini. Kalau tidak, kita seumur hidup menjadi budaknya dia. Kita harus selamatin itu putri-putri duyung itu, biar gak kayak kita nasibnya. Ya benar itu, Tung. Kita harus selamatin. Ah, kita harus selamatin mereka. Ya. Biarkan kami pulang, Reog Ponorogo. Biar kita bisa ke laut lagi. Aku tidak mau menjadi budakmu seumur hidup. Kami juga punya kehidupan, Reog. Jangan kami dijadiin budak. Ya benar, alam kita berbeda. Kamu Reog Ponorogo, sedangkan kita putri-putri duyung. Lagi besar ini perutku ini. Wah, aku tidak peduli apapun alasan-alasan kalian. Tetap jadi budakku. Karena kemarin aku punya budak manusia kabur. Ini terus. Iya. Aduh, gimana ini, Carla? Pokoknya kalian jadi budakku. Kasihan sama perut-perut kita ini. Perut kita lagi besar ini. Tidak peduli. Kita harus grab mereka. Ya. Yuk. Woi, kalian manusia budak-budak. Kalian udah kabur dari aku. Kalian ngapain kalian kesini? Kami tidak mau putri-putri duyung itu menjadi budak kamu. Seperti kita kemarin. Disuruh kemana-kemana. Nyiapin makanan. Mijitin. Untung kita bisa kabur. Tolong manusia. Selamatkan kami berdua. Ya benar, minta tolong. Perut kami lagi besar ini. Kami gak mau jadi budaknya dia. Benar, kami gak mau. Tenang putri itu, yo. Aku bakalan selamatkan kalian. Betul. Hah, kita serang. Kamu berani ya kamu? Aku diserang tuh. Wah, tinggal satu. Semua diserang. Aduh, gimana ini, Carla? Itu diserang semua itu. Aduh, gak ada yang nyelamatin kita sekarang. Kalian tetap menjadi budakku sekarang. Aduh, aku tidak bisa nyelamatin diri ini. Reog Ponorogonya terlalu sakti. Maafin kami putri-putri duyung. Tung, kita harus kabur. Oh, benar, kita harus kabur ini. Biar kita gak diserang. Jangan kabur, tolong aku. Kita seumur hidup jadi budaknya. Gimana ini, Carla? Ya gimana ini? Cepat kesini, Cima. Cepat. Ya. Iya, Raja. Pijitin lagi.